Halo guys, welcome back to my channel Drago Alsih. Oke, pada konten kali ini Drago Alsih akan melanjutkan push rank saya di divisi 4, yang mana Drago Alsih mendapatkan lawan dengan kekuatan kolektif 3200. Anjir, ini dia untuk squad dari tim lawan 4132. Anjir, full squad gajah-gajah cuk. Wah, ini kita mendapatkan lawan sultan cuk. Hari-hari ketemu sultan mulu anjir. Oke, ini dia ya full squad. Waduh, ini Los Galacticos-nya eFootball Mobile sih. Oke, ini dia squad kroco dari Drago Alsih ya. Sebelum ke gameplaynya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel Drago Alsih. Kawal terus channel Drago Alsih ke 10k subscriber ya. Mohon bantuannya bagi kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe. Bagi kalian yang belum like, monggo di like ya. Kita kawal channel Drago Alsih, kita support channel Drago Alsih menuju ke 10k subscriber. Oke, kembali ke gameplay. Anjir, langsung di halo lo cuk. Oke, mencoba cara tim lawan, langsung serangan balik cepat. Oke, tenang, defend. Kita akan coba untuk berusaha paling tidak jangan sampai kita kebantai cuk. Oke, tenang, build up dari sayap Robertson, umpan kepada siapa di sana. Terlalu maksa cuk. Oke, tenang, di anjir Los Galacticos tim lawan ini ngeri juga cuk. Belum main aja udah kena mental Drago Alsih, tapi bukan Drago namanya kalau kita tidak bisa membantai player-player sultan eFootball Mobile. Oke, coba masih ditekan oleh tim lawan sih. Oke, tenang, defend. Oke, coba dari sisi sayap umpan kepada siapa di sana. Kita tenang. Kita umpan. Aduh. Kita tenang. Oke, aduh, free crossing sih. Crossing. Buat bro. Anjir. Gol spektakuler dari Seva, cok. Gila, cok. Ngeri banget loh. Wah, disaul tuh. Dan Drago Alsih di selebrasi loh. Wah, ini. Wah. Mode membara sih, mode serius guys. Oke ya, namanya Drago Alsih di selebrasi, respect sih, yang penting dia bukan cheater. Oke, ini dia proses dari gol cantik dari Seva. Anjir, bisa-bisanya lepas kayak gitu. Wah, ini apakah kita terbantai ya. Kita akan coba untuk berusaha, bukan Drago namanya kalau kita tidak bisa membantai player sultan. Oke, mencoba lagi-lagi masih di gempur Drago Alsih. Anjir, aduh, jangan sampai kita kena crossing lagi cok. Aduh, bewet lagi crossing. Anjir, gila cok, ini tim lawan auto meta crossing cok. Wah, ini bahaya banget sih, terutama meta crossingnya yang ngeri cok. Oke, mencoba di sana Roberto Carlos crossing. Oke, duel bola atas. Oke, buang. Anjir, ini tim lawan main bola atas mulu cok. Oke, tenang, kita kalah duel bola atas. Oke, defend. Anjir, sejauh ini Drago Alsih langsung digempur. Oke, kesalahan tim lawan, coba sana. Oke, bisakah? Aduh, anjir, sulit banget sih, karena yang jelas back tim lawan juga ngeri-ngeri cok. Oke, aduh, Van Dijk ini, ih, gemes aku guys sama player epic cok. Oke, tenang, defend. Aduh, lagi-lagi meta corner kah, crossing kah? Aduh, untung aja. Oke, serang balik, coba sana Drago Alsih lewat si sayap, umpan kepada Robertson, lepas kepada Mbappe. Oke, bisa ini. Oke, Messi di sana. Oke, tenang, kita coba lewat tengah. Stunning shoot Messi. Aduh, hampir saja cok. Oke, nampaknya tendangan bocor oleh Drago Alsih. Semoga kita bisa mencetak gol lewat meta corner. Sundul Araujo. Aduh, masih telur. Shooting Araujo. Aduh, hampir saja cok. Gila sih. Yang jelas kipernya juga. Aduh, Sotam siapa yuk? Ini Sotam siapakah? Peter CP Epic Booster sih. Aduh, squad Los Galacticos cok. Oke, tenang, kita atur defense. Aduh, beken bawah terlalu ke depan cok. Oke, tenang. Aduh, jangan sampai ini ke crossing jir. Untung bolanya keluar cok. Wah, ini tim lawan semenjak ada meta crossing is back, main crossing mulu cok. Wah, bahaya banget sih. Oke, kita pull up dari belakang. Araujo umpan kepada Bibet. Oke, tenang, kita main santai dulu. Oke, Messi umpan kepada Mbappe. Oke, tenang Mbappe. Oke, umpan kepada Hornets. Oke, di sana kosong. Umpan kepada Robertson. Oke, tenang, bisa ini. Crossing, sundul, dan yes,
akhirnya kita bisa menyamakan kedudukan ya, sehingga skor sementara 1-1 kita skip aja ya, karena kita masih bermain imbang. Jadi jangan selebrasi dulu, kita nanti kalau udah bisa comeback auto full selebrasi. Oke, kita fokus untuk mengcomeback tim lawan ini. Oke, mencoba Sandra Kwasu, anjir. Oke, memang masih dapat Mbappe. Oke, kita lihat yuk, kita scanning. Oke, di sana splashing Brumi. Aduh, oke, bisa ini Malcerton gak sih? Aduh, kenapa cok? Offset, jir. Oke, tendangan bebas oleh tim lawan. Coba di sana, Biwet. Oke, kita tutup ruang. Oke, namanya bola jauh. Oke, tenang. Duel bola atas. Oke, bisa ini. Oke, bisa ini. Messi umpan kepada Mbappe. Brumi. Oke, double touch umpan kepada Mbappe. Shooting. Aduh, langsung dia lagi. Gila cok, back dari tim lawan auto sikap, jir. Oke, serabel. Aduh, bahaya. Oke, bagus. Oke, bisa ini. Menit akhir babak pertama. Satu gol. Oke, Messi umpan kepada Mbappe. Oke, bisa. Aduh, langsung dipelucuk. Oke, nampaknya si Polda Konami udah membeli tanda beraknya babak pertama. Sementara kita masih bermain imbang 1-1. Oke, kick off babak kedua oleh tim lawan. Coba di sana apakah dia pakai meta kick off. Oh, nampaknya dia cukup bersabar ketika melakukan meta kick off. Oke, tenang, defend, kita tutup loh. Jangan sampai ke crossing, anjir. Roberto Carlos. Aduh, sundul. Anjir, lagi-lagi Seva mau finishing akrobatik loh, cik. Mau salto mulu, cik, dari tadi, cik. Wah, bahaya banget sih. Oke, coba di sana Beckham. Oke, sundul gimang. Oke, bagus, serang balik. Oke, Rumi. Umpan kepada Mbappe. Oke, Messi, Mbappe, pada Hones, umpan truk pas kepada Rumi. Oke, bisa kah? Oke, tenang, umpan kepada Hones. Oke, tenang, masih bisa kuasai oleh Dracolosu. Coba di sana Bibet, crossing nggak sih? Aduh, langsung dihalau sama Roberto Carlos. Tutup ruang. Oke, tenang, defend. Oke, serang balik dari tim lawan. Lewat Gareth Bale, umpan kepada Roberto Carlos. Oke, bagus, dapat di blok oleh Bebet. Oke, tenang, kita pilih dari tengah. Barrios umpan ke siapa kah? Anjir, terlalu gerusak-gerusuk gameplay dari Drago Asio. Oke, aduh, seharusnya tadi bisa diambil cuy. Oke, tenang, defend, kita atur. Aduh, Beckenbauer terlalu ke depan cuy, jangan sampai crossing. Anjir, crossing mulu, fix ini tim lawan ngandelin crossing mulu cuy. Oke, tendangan pojok oleh tim lawan. Coba di sana David Beckham crossing sundul. Oke, tenang, kita serang balik. Aduh, oke, tenang, defend, tutup ruang. Oke, bagus. Oke, bisa ini, serang balik lewat Rumi nih, guys. Oke, truk pas kepada Angkara Mbappe. Aduh, bisa kah? Bisa cok. Oke, tenang. Aduh, oke, tenang, shooting. Yes, akhirnya kita bisa mengcomeback tim Sultan ini ya, sehingga skor sementara 2-1. Gila cok, sprint Mbappe, untung aja ngacir-ngacir. Tadi tak kira bisa dihalo sama Van Dijk, ternyata Van Dijk ngelawak cok, sehingga si Mbappe auto terlepas ya. Gila cok, si Mbappe skala kartu memang ngacir semua loh, jir. Jadi kalau ada player yang tidak memakai Mbappe, wah, kalian harus berpikir dua kali guys, karena Mbappe segala kartu ini ngeri banget loh, anjir. Drago Alcio terbukti ini ya, pakai Mbappe bansos, Mbappe sementara nggak pernah pakai showtime ya, apalagi yang showtime pasti tambah ngacir cu. Oke, mencoba di sana tim lawan apakah bisa menyamakan kedudukan. Oke, serang balik lewat Rumi, Angkara Rumi, ngacir cok, umpan kepada Messi. Oke, tenang, oke, bisa ini, oke, bisa. Oke, tenang, terbuka, stunning sudan. Tembakan menungki auto, kita selebrasi nggak sih? Babak pertama tadi Drago Alcio diselebrasi ya, di babak kedua kita auto selebrasi balik. Nampaknya tim lawan lagi auto strategi, nampaknya strategi suren sih. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, itu dia ya untuk gameplay melawan Sultan ya, yang sempat diselebrasi di gol pertama tadi. Setelah diselebrasi balik malah AFK cuk, mungkin dia udah banting HP ya. Oke, itu dia untuk gameplaynya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe you guys.